Spesial ini adalah sebuah model kolaborasi interaktif ya. Jadi kado spesial itu kita maknai dengan kawasan Bandu spesifik konservasi alam laut. Jadi kolaborasi interaktif multi stakeholder ini mendukung visi marine protected area untuk kawasan konservasi kita secara nasional. Dan kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat, kemudian pemerintah kabupaten kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman. Kemudian ada Pertamina, Katraniaga, kemudian ada banyak sekali kelompok masyarakat yang sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi memang ruang-ruang kolaborasi ini tetap kita kita tumbuhkan ya, kembangkan lagi mana-mana peluang-peluang kolaborasi dengan masyarakat sekitar yang bisa kita jalankan gitu. Tentunya tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kelestarian lingkungan saat ini. Terima kasih. Mungkin itu. Oke, selamat siang, selamat bari semuanya. Saya Hendra Yusransiri, saya staf ahli bidang ekologi dan sumber daya laut Kementerian Kelautan Perikanan. Hari ini kita sudah meluncurkan program inovasi bersama antara KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, dan CSR Pertamina Patraniaga, khususnya itu adalah aviation fuel terminalnya Minangkabau, yaitu si Rancak Ulakan, sistem pemberdayaan nagari berbasis konservasi. Dan ini adalah program inovasi yang ternyata sudah mengangkat perekonomian masyarakat pantai, khususnya di Pantai Ulakan Tiram ini. Nah, uniknya apa dari program ini? Uniknya adalah pertama, upaya yang digagas ini tentunya ada alat netas penyu yang bernama Eka Tuang, digagas bersama, dan ini juga bisa menentukan nantinya membantu untuk mengontrol jumlah populasi penyu itu, apakah jantannya berapa atau betinanya berapa, karena penyu ini sangat rentan untuk itu. Dan ini juga mengimplementasikan bagaimana energi bersih yang ada di sana, karena Pertamina, khususnya Pertamina Patraniaga AFT Minangkabau, membantu untuk menyiapkan pembangkit listrik tenaga bayu dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Nah, inovasi sosial ini menggunakan energi terbaru ini merupakan hal yang baru dan juga pertama di Sumatera Barat saya kira. Sehingga ini jadi percontohan nantinya bagi Sumatera Barat dan juga pusat literasi bagi para akademisi dan tidak hanya untuk wisatawan, juga untuk wisata edukasi. Nah, uniknya juga dalam konsep ini ada ecovoluntarism di Pulau Bandu yang digagas bersama, dan ini juga menjadi daya tarik nantinya untuk Pulau Bandu dan sekitarnya, dan nantinya akan menjadi peningkatan ekonomi dan pada kelompok-kelompok UKM yang ada di sana. Sehingga apa yang sudah dibina oleh teman-teman dari Pertamina melalui CSR-nya, khususnya seperti kelompok jembatan bambu yang menghasilkan produk es krim dan buah nipah, keripik dari daun jeruju dan juga minyak virgin coconut oil, itu bisa dimanfaatkan potensi kelapanya. Saya sungguh terima kasih kepada Pertamina Patraniaga, Sumbagut AFT Minangkabau atas kerjasama dan kolaborasinya untuk si Rancak Ulakan di Padang Pariaman ini. Dan juga kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah provinsi yang sangat mendukung dan bangga dengan inovasi ini. Sekali lagi terima kasih, dan saya juga berharap nanti sewaktu-waktu mungkin Pertamina Patraniaga melaksanakan semacam outingnya juga di Pulau Bandu untuk menunjukkan bagaimana kesuksesan
kolaborasi pentahelik dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Pertamina sendiri, dan juga kelompok masyarakat dan pemerintah negari. Terima kasih, sahabat Bari, jangan lupa kunjungi Pulau Bandung yang ada di Padang Pariaman. Perkenalkan, nama saya Safri Jami, kelompok dari masyarakat Raja Samudra. Terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga AFT Minangkabau. Dengan adanya program Serancak Ulakan meningkatkan ekonomi masyarakat di pesisir pantai, terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya program Serancak Ulakan ini, menemukan teknologi terbaru berada di Pulau Bandung, yaitu PLTB dan PLTS. Dengan adanya teknologi ini, dapat meningkatkan, mempercepat penetasan telur penyu bernama dengan adanya ekatung. Inovasi ini berdampak kepada ekonomi masyarakat, memanfaatkan tumbuhan mangrove, yaitu seperti nipah, kami ibu-ibu dapat mengolahnya menjadi sebuah es krim, dan tumbuhan mangrove seperti jeruju, meningkatkan ekonomi masyarakat, diolah menjadi keripik makanan yang dimanfaatkan oleh ibu-ibu di sekitar pesisir pantai. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pesisir pantai. Harapannya program ini dapat berkelanjutan untuk seterusnya.